operasi juga. Ya. Ada. Jadi 10 hari lagi kita. 10 hari lagi. Ini udah lewat dari 14 hari ini ya. Betul, hari tanggal 18 sekarang ya. Itu sebetulnya kan bukan menentukan sudah positif atau belum. Jadi kalau memang harus tes rapid test, laksanakan itu, nggak usah takut. Justru itu untuk mengetahui sedini mungkin. Jadi kalau memang dianjurkan harus rapid test, ikuti itu, jangan takut. Justru sudah. Ya, ya negatif Pak. Negatif. Tapi negatif ini belum tentu bapak enggak gitu lah. Iya Pak. Karena belum cek suhu. Jadi diulangin Pak, 10 hari lagi atau berapa nanti kita lihat. Bisa berikutnya belum terbentuk. Ya, imbauan saya kepada masyarakat, terutama masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, jangan takut, jangan khawatir dengan apapun hasil dari rapid test itu menggambarkan keadaan fisik kita ya. Negatif belum tentu tidak terkena ya, karena harus dicek lagi 10 hari lagi dicek lagi ya kan. Tapi dengan hasil yang negatif sedikit banyaknya mengurangi beban psikologis kita ya, sehingga tidak ada ketakutan. Kita negatif kan. Begitu juga kepada orang yang telah melakukan pemeriksaan dan dinyatakan positif, tapi itu bukan berarti sudah pasti bahwa itu coronavirus COVID ya. Itu kenapa? Karena sensitivitasnya masih rendah 70%. Ya. Kalau yang sensitivitasnya tinggi itu 99%. Nah, bagaimana kalau dia positif dengan rapid test? Itu diisolasi. Kemudian di swab, diambil swabnya lagi. Yang swab itu dikirim ke lab case, ya, atau lab case di Jakarta.